Satu buku, satu pesan. Saya penasaran seperti apa polisi teladan itu. Karena penasaran, saya baca buku ini. Hugeng, ditulis oleh Aris Santoso dan kawan-kawan. Buku ini berisi kisah inspiratif mantan Kapolri yang jujur dan sederhana. Dia pernah mengeluarkan semua perabot mewah dari rumahnya dan menjejerkannya di pinggir jalan karena diberi oleh cukong. Saat pensiun, dia belum punya rumah pribadi dan mobil pribadi, sehingga kadang naik bus dan bajai kemana-mana. Pesan utamanya adalah, kita boleh kehilangan harta dan segalanya. Yang tinggal hanya nama baik, dan itu saja yang perlu dipelihara. Buku yang mencerahkan dan menghangatkan hati.